Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, untuk para subscriber gue dimanapun kalian berada yang menonton video ini, gue doain semoga kalian semuanya banyak rezeki, sehat selalu, bahagia selalu. Oke bor, video gue kali ini masih tetap di acara Adul Keliling. Nah, ini bisa dibilang nih Adul Keliling Religi. Oke, nah kali ini gue tadi punya ide mendadak. Nah, bahwa ternyata di setiap sholat Jumat di tempat-tempat yang berbeda ada yang unik-unik setelah sholat Jumat itu. Nah, kali ini gue mau coba explore atau kunjungi di Masjid Agung Atin. Tepatnya di daerah dekat Taman Mini, Jakarta Timur. Nah, ini tuh masjid sudah lama banget yayasan punya Ibu Tin Soeharto. Nah, masjid ini yang gue tahu nih dibangun oleh istrinya dari Presiden Soeharto. Nah, yaitu Ibu Tin Soeharto. Nah, kali ini beberapa kali gue sholat Jumat di sini tuh ada yang unik setelah kita sholat Jumat. Setelah itu ada banyak yang jualan kuliner. Nah, banyak yang jualan kuliner. Selain kuliner juga banyak yang jualan kayak seperti dompet, gesper, terus kaos, baju olahraga, terus kuliner juga kayak pecel lele, bakso, mie ayam, pokoknya banyak deh. Nah, kalian yang belum pernah coba kesini silakan coba. Terus tetap ikutin video gue kayak gimana nanti di sana. Nah, tetap ikutin. Nah, kali ini gue sendiri nih. Udah begitu gue sendiri, ya udahlah gue ngevlog sendiri aja nih bikin video, tepatnya di hari Jumat tanggal 6 November 2020. Oke bor, tetap ikutin video gue, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke bor, ayo kita ikutin kayak gimana di sana. Oke bor, terus ikutin di Adul Keliling. I'm not afraid to die.
tampak atas nih Bor, dari atas lantai Masjid Atin. Nah, di Masjid Atin Taman Mini ini Bor, selain dia memang masjidnya yang megah, luas, setiap sholat Jumat ya, di sini ada seperti kayak kuliner dan macam-macam, banyak orang yang berjualan. Nah, jadi setelah kita pulang sholat Jumat, kita bisa menikmati banyak para pedagang-pedagang kecil menjejerkan dagangannya di luar masjid. Nah, ini banyak nih Bor, penjual-penjual. Alatnya nggak protektif ke dapur, alatnya nggak gigit, nggak royal. Sarana hiburan yang paling murah televisi, hiburan yang paling enak ya televisi. Biar mantap, biar lengkap hasil gambar TV di rumah, biar bersih gambar TV di rumah. Cuman kalau ada antena tinggal Bapak gabungkan aja. Bapak di rumah punya antena ganjelnya semacam ini. Mau TV 14, 21, 29 sama ya Pak LED sama cabut. Mau digabung sama antena jack keren. Dalamnya kabel tunggal, kabel serabut, buka sama wing kembang paralel. Lebih cakep kalau ada antena. Di rumah nggak ada antena ya tinggal Bapak colokin aja semacam ini Bang. 10.000 alatnya Bang. Biar mantap, biar lengkap si Mandra lagi muda. Biar mantap, udah bagus kalian. Biar mantap, biar lengkap semua. Sisikan buka botolnya lengkap. Ngupas mangga, ngupas bayam, ngupas ketimun gampang.
10.000 rupiah, alatnya serbaguna, satu alat satu pisau, banyak fungsi. Sebelah siang, kalau di Jumat insya Allah di sini sementara. Enteng matanya kalau dicuci langsung terang, aman obatnya. Satu obat untuk sama-sama. Tetes yang secara rutin. Yang haus ada di sebelah itu ada jus. Ada jus mangga, ada capcin, ada jus naganya. 3.000 Pak. Enak jusnya Pak, gulanya asli. Yang haus minum es dulu, setelah itu baru cuci mata. Cuci mata 10.000. Untuk makan di warteg 10.000, nggak boleh pakai ayam, cuma pakai telur. Ini mata penting sekali. Teteskan obat. Bagaimana Bor? Menarik bukan sholat Jumat di Masjid Atin ini? Nah, bagi kalian nih yang deket di daerah sini atau yang belum pernah kesini, boleh kalian coba. Nah, di sini apa namanya, kita sambil sholat Jumat kita bisa belanja, kita bisa kulineran dan bisa cari-cari barang apa yang lu butuhkan juga. Oke Bor, gua harap lu bisa mampir kapan-kapan, bisa sholat Jumat di sini. Oke, bagi teman-teman yang punya rekomendasi untuk sholat Jumat yang unik lagi atau yang berbeda dengan masjid-masjid lainnya, nah bisa komen nih di bawah ini nih, komen di bawah ini. Nah, siapa tahu gue ada kesempatan untuk bisa berkunjung ke sana dan membuatkan videonya kembali. Oke, cukup sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, habis subscribe tekan tombol semua. Nah, nyalain lonceng semua agar lu dapat notif setiap video-video yang gue upload. Oke Bor. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.